Kali ni kita akan belajar cara trace logo part 2. Part 1 ni tadi kita dah belajar untuk buat logo lencana sekolah. Okay, so ini saya tunjukkan logo yang sama ada di scan. Okay, maksudnya kita dapat logo customer ke, atau kita dapat logo customer minta buatkan kita print t-shirt. Okay, contoh katakan, so kita kena buat logo master. Kita tak boleh ambil pada logo yang sedia ada ni. Okay, so customer bagi pada kita, dan kita sama ada kita scan logo tu ataupun kita snap dia pakai kita punya handphone, and then kita kena trace balik buat master dia. Okay, so ini hasil dia sebelum dan selepas. Okay, ada berapa color? Hitam, putih, merah. So ada 3 color. So section ada tulisan, ada image design, muka kartun ni. Alright, so sekarang ni first kita akan draw bentuk logo tu. Okay, nampak tak? Saya tekan shift, semasa saya tarik mouse tu saya akan shift. Nampak saya punya cursor ni dekat mana? Saya nak nampak balance kan dia. So ulang balik. Saya ambil daripada bucu atas ni, saya tarik, tekan shift, and then nampak saya gerakkan bagi sama level tinggi. Okay, so tu dia. Jadi kan ada outline. Dalam siri belajar menggunakan Adobe Illustrator, tool-tool ni semua you dah ada belajar. Okay, nampak. Jangan follow bentuk image ni. Follow kita punya bentuk bulat yang sekata ni. Sebab yang ini gambar tak balance, masa you all ambil gambar semua tu. Okay, kita modify balik bagi cantik. Alright, so settle bulat. Okay, Error rounded. Okay, alright. So kita boleh besarkan sikit. Okay, so okay. Okay, sekarang ni masa untuk kita lukis pula bahagian sini. So untuk tulisan, kalau boleh you janganlah lukis, gunakan font. Okay. Okay, so sekarang ni tinggal lagi beranakan ni pula perkataan dia yang kita akan putihkan. Kita besarkan secukup rasa. Okay, dan dah fikir apakah outline ini dalam buat logo. Saya dah ajar teknik ni. Okay, so kawannya hitam. Tarang. Okey, sama eh? Hampir dah tu. Okey guys, okey gang. So logo kita dah siap. Alright. So kita akan berjumpa lagi untuk part-part yang lain. Okay, so jangan lupa save.
Alright, semoga anda sukses. So anda ada reference tengok video apa yang perlu anda buat, dan juga saya berikan soft copy dalam pembelajaran ni, okay? Untuk merahkan semua. Hopefully anda berjaya buat. Okay, nanti saya akan tunjukkan untuk trace yang logo yang lain yang pula, eh. Alright, okay guys, thank you. Jumpa lagi, bye.